Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan. Jumpa lagi ya pada sesi video kita pada kali ini. Okey, untuk video kali ini tuan-tuan, saya akan tunjuk pada tuan-tuan bagaimana kita nak hasilkan model 3D. Model 3D yang lebih pada bentuk silinder. Sebelum ni tengok tuan-tuan yang mana lebih pada bentuk yang segi empat kubus ya, kubus atau kuboid ya. Dan tapi kali ini kita akan tengok dalam bentuk silinder. Okey, antara beberapa bentuk yang familiar yang biasa kita buat adalah bentuknya seperti ini. Saya kongsi sekejap. Okey, satu contoh inilah bentuk silinder macam ni ataupun bentuk yang lebih kurang macam ni. Begini sekejap. Begini. Macam pin ni silinder pin ni pun silinder juga. Macam kita nak buat dengan kaedah extrude dan juga beberapa kaedah lain. Bagi saya nak buat ni. Okey, saya akan tunjukkan dua cara pada tuan-tuan. Pertama, satu cara extrude dan satu cara lagi cara revolve lah. Okey. Tapi sebelum tu saya akan tunjuk yang ni dulu. Kita akan buat yang ni. Kita akan tackle satu persatu lah. Alright, kita buka inventor kita. Okey, pastikan kita punya apa? Project lah. Project mana dia? T33 yang biasa kita guna. Okey. Jadi untuk yang ni kita tengok sini. Okey, jadi tengok sini dia ada beberapa bahagian. Saya akan buat bentuk silinder yang mula-mula iaitu diameter dia adalah diameter besar ni adalah 133, tebal dia adalah 34 kita akan buat. Alright. Jadi kita start lah new standard. Alright. Okey. Alright, kita tengok lah. Kita start from sketch, tekan mula di sini. Saya start from center. Okey, diameter 133. Enter. Alright. Double check. 133 betul, tebal dia adalah 34. Alright. Finish sketch dan extrude. Saya ambil simetrik lah. Apa tadi? 34 lah. 34. Alright, 34. Kemudian tengok apa lagi. Kemudian dia ada satu. Kemudian dia ada dari sini, dalam ni. Saya dikorek dikorek dalam ni dan dalam belakang. Iaitu lebih kurang tebal tengah dia 10 tebal. Okey, jadi kita akan buang dalam ni tinggal 10. Dan diameter dia adalah 121. Okey, jadi saya akan ke sini, extrude sini, okey. Kemudian kita akan buat satu circle sini. 121 kan? 121. 121. Ya, betul 121. Jadi untuk saya dia adalah 121. 121. Okey, saya finish ke? Saya extrude ya ke dalam sebanyak 34 bukan ya. Kalau 34 bahagi 2 bahagi 2. 34 bahagi 2. Kita buat bintik sikit. Sikit. Buat bahagi 2 tolak 5. Okey. Kemudian di sebelah sana pun sama, sebalik ni sama juga. Okey. Saya akan guna kaedah mirror lah. Jadi oleh kerana dia saya buat simetrik tadi. Okey, saya receiverkan ni. Okey. Kemudian saya ambil mirror, mirror. Okey, features ni mirror plane. Ini. Okey. Okay. Saya ke padang balik. Okey. Nampak. Alright. Okey. Kemudian dia ada ni tengah-tengah ni. Okey, panjang ni adalah 44. Nampak 44. Padahal dia start dari tengah 44. Diameter dia adalah 50.
Okay, jadi saya pakai dekat sini, saya right click, saya new sketch ataupun saya ambil dekat sini. Ha, boleh juga. Right. Macam saya tekan F7. Ha, gitu. Okey, kita buat diameter 50. Diameter 50. Okey. Tebal dia adalah 44. Finish sketch. Saya extrude. Simetri 44. Okey. Alright. Ha, dah siap tu. Okey, next adalah okey. Dia ada tepuk dalam tu adalah sebanyak 23. Kita ambil 23.8 lah. 8 lah. Hold sini, ikut sini 23.8. Alright. Kemudian dia ada lubang lagi. 1, 2, 3. Saiz dia adalah 22. Sama besar. Okey, jadi tak apa kita ambil sini, tak sini. Okey. Circle di sini. Ataupun kita point lah, tak point. Point. Sebelum tu, sebelum tu saya nak buat satu center. Center. Center lain. Okey. Dia berada di situ, jarak dia adalah 86. Circle 86. 86. Okay, kita dapatkan circle diameter dia. Okay, tukar pada construction line. Ada sini lah point dia, kita ambil point, letak sini. Okey, finish sketch. Alright. Lepas tu tebuk lubang. Tu dapat bila kita pilih, kita buat guna, kita setkan point, automatic circle akan detect point tu. Ha, dia sangat bagus untuk kalau point tu banyak lah. Alright. Ok, diameter 22. 22, tembus. Ok. Kemudian kita akan pakai satu features lah. Sebab dia buat 3 kita features. Ha. Kita boleh buat lagi point untuk, dan kita bagi 3. Tapi buang masa, kita gunakan feature dia. Kita ambil circular pattern. Kita klik pada features yang kita buat hole tadi tu. Okey, kemudian circle dia punya rotation axis dia. Okey, kita boleh pilih mana-mana yang mana melibatkan pusat yang sama. Jadi mana-mana pun boleh, saya ambil yang ni lah. Ha, saya ambil yang ni. Okey, dan dia adalah 3. Okay, kemudian saya klik okey. Ha, siap. Okey. Kita rotate sikit supaya nampak. Ha, nampak. Okey. Ha, just nice. Okey. Alright. Dan habis. Dan dia adalah yang last sekali adalah fillet. Fillet dia adalah radius 6. 6, semua 6. Semua, ya, yeah, semua. Semua 6, situ 6 dan semua 3. Okey. Jadi sini adalah 6. Ini pun 6. 6. 6, 6. Okey. Alright. Betul lah. Oh sorry, raise this wall saja. Wall. Selebihnya 3. Okey, jadi selebihnya adalah 3. Sini. Sini. Oh, belakang. Sini. Nah, sini 3. Okey, nah, jadi itu dah. Sudah siap, eh? Sudah siap. Okey. Ini satu cara, ha? Sudah siap. Okay, kita buat cara lain pula. Cara yang kedua kita kata tu. Okay, new standard. Okey, cara kedua adalah saya guna satu kaedah, nama dia kita panggil revolve. Revolve. Tadi kita pakai suit, sekarang kita pakai revolve. Okey. Bila kita nak pakai revolve, tuan-tuan, tuan-tuan, bila pakai revolve ni, tuan-tuan kena mahir dengan keratan. Tuan-tuan kena faham pasal keratan, cross section. Sebab kita akan lukis yang cross section ni saja. Ha, kita akan buat ini. Okey, kita akan tunjuk tuan-tuan. Alright. Okey, okay, saya akan ambil bahagian ni. Okey. Alright. Sebab itu sikit senang. Okey.
Jadi saya create satu certain line sebagai reference saya nanti untuk buat evolve. Okay. Dan line certain line juga dekat sini. Okay. Alright. Jadi kita akan mula buat dia punya ni. Kita akan lukis cross section ni saja. Tak payah buat dua sebelah je. Sebelah cukup dah. Okay. Jadi kita akan buat set sketch dulu, cross section tu. Bentuk dia macam lebih kurang gitu. Macam tu lebih kurang lah. Tak apa, total sketch lah. Nanti kita akan bagi dimension untuk dapatkan dia punya accurate bentuk dia. Okay. Alright, itu dulu. Okay. Pertama kita bagi kurat adalah dalam ni panjang keseluruhan dulu diameter ni. Okey, diameter ni adalah sebanyak 133. Okey. Kemudian apa lagi dia bagi? 121. Sini ke sini 121. Right. Okey, kalau hitam tu maknanya dia samalah, dia pun sama. Okey, kemudian situ adalah 50. Sini ke sini adalah 50. Okey. Kemudian sini ke sini adalah 23.8. Okey. Kemudian dasar yang tu sini pula adalah 10. Tu. Kemudian ini 34 tadi. Sini ke sini 34. Okey, oleh kerana tak sama kita akan ambil simetri sebentar lagi, tapi tu bila kita buat lebih dulu. 24. Tak mahu kan? Okey, dah dapat tu kita akan simetri kan ya. Okey, sini, sini simetri. Sini, sini simetri. Sini dan sini simetri. Okey, sekarang dah simetri. Alright, mana semua dah hitam, semua sudah constrain tuan. Jadi kita finish sketch. Okay, kita finish sketch. Kemudian kita revolve. Itu ni, itu sini. Ini kita pilih axis dia. Sini. Tada, siap. Dah siap tuan. Ah, dah siap. Ah, itu je. Simple je. Apa dia kita buat dia punya tu lah, yang lubang tu lah. Yang lubang tu okay, yang lubang tu kita buat seperti tadi juga, sama juga, masih lagi sama, tukar pada center line. Okay, lepas tu ni pun apa-apa nampak punang tukar pada construction line. Okay, point finish sketch, tempuk lubang size dia 22. Klik ok. Kemudian kita buat fillet radius 2 sini dengan sini. Ok, klik ok. Kemudian kita akan pakai kepada pattern features 1 fillet dan juga hole kita nak guna. Kemudian tensionnya kita ambil ni, kod ini 3 sahaja, tiga saja dan ya siap. Kemudian kita fillet seperti biasa yang lain. Okey, ya siap. Okey, okey. Ada lagi fillet. Oh, fillet ada dengan ini. Sebanyak 2-3. That's nice. Dah siap. Okay, nah, tuan, itu dua cara untuk buat silinder. Okay, saya habis ready. Kemudian kita tengok yang ni pula. Saya cuba buat yang ni. Ini dengan kaedah sama juga, kita buat reverse macam mana. Alright, kita buat. Pertama kita buat sampai sini dulu. Kemudian kita buat yang ni. Okay, saya tak lebih ni. Alright, new. Oh, dia
Great. Okay, saya ambil tepi juga. Alright, kemudian kita akan buat, kita akan lukis profile separuh ni saja, separuh ni saja, separuh saja. Okay, lepas saya buat center line sini sampai belakang. Okay, betul untuk center line. Okay, panjang keseluruhan dia adalah 76. Saya buat 76 dulu. Okay, ini 76. Okay, senang. Jadi saya tahu saya punya tu hard saja. Okay, sekarang saya buat, saya buat, saya ambil square 1 2, ini perpisahan 3. Okey, dah siap tu. Kemudian saya bagi, kemudian saya ada satu layer ni sini, layer ni. Okey, alright, tengok lah, nampak tu, dah. Okey, saya buat di atas saja, saya buat atas saja. Sampai sini kita buat. Okey, next ada kita bagi size. Okey, sini 10. Alright, sini ke sini dia kata sebanyak 38. 38. Okey, kemudian dia ada buat satu diameter sini, sini 6. Tapi square, yang belakang tu square. Okey, tak apa, kita buat 6 dulu. Ini, ini adalah 8. Alright, yang ni 10. Depan ni, depan ni adalah 10. 10. Okey, kemudian yang kepala depan ni pula adalah, dia punya tu adalah, dia tak bagi, dia bagi jarak sini juga sebanyak 2. Kemudian dia bagi satu radius, radius dia tak bagi banyak mana, dia bagi jarak, dia bagi jarak, satu jarak offset sini, continue banyak 5. Itu dia bagi 5. Dia tukar pada kursus lain. Okay, dia bagi ini saja. Dan dia bagi satu circle radius 12. Jadi saya buat satu circle yang center dia dekat sini, yang radius dia 20, radius dia 4 lah, 4. Kemudian saya akan ambil tangent sini, tak sini. Mana itulah dia, mana tinggi tu adalah dekat sini. Jadi saya ambil line dekat sini, saya potong itu. Jadi ya, dan saya trim lah, saya trim. Saya pakai ini je. Kita pakai. Okey, ini dia buat lah ni. Kita pakai ini. Okey, alright. Jadi ini dah jarak. Nampak? Itu je. Okay, kemudian kita akan finish sketch. Oh, sampai boleh habis. Dia kena close profile tu. Ni bawah ni, kena close profile. Stand. Okay, finish sketch. Dia kena close profile boleh. Kemudian kita ambil revolve. 1, 2, 3. Ini ini square. Ini square, belakang square. Jadi, kita buat sebab tu. Jadi dia sini. Okay, dapat. Okey. Aduh. Alright. Yang belakang ni square tuan. Ni square. Jadi kita square, nampak square. Dia square puncak ni adalah puncak ni adalah 6 lah. Jadi tak apalah, kita ambil rectangle dari center tak sini. Terus. Itu nampak dah. Nampak. Jadi 6 6 tap 6. Ok, itu dia. Ini dia, finish case. Ok, cuma nanti kita tengok dia akan ada satu masalah di mana dia akan kena sini, ya. Tapi maksudnya itu, itu dia punya apa, drawingnya. Tapi tak boleh alter, tak ada masalah. Tu, saya tak sini. Ok, tambah.
dia tak jumpa pucuk sebab apa? Ini 8. Ini 6. Saya tak tahu masa depan jadi tu. Patutnya ni square 6, 6 ni tak ada masalah. Tapi masa depan dia lebih. Kita cek pula. Kita punya ni takut kita buat silap. 8, dia dapat nampak 8. 8 10, 6. Ni pun 6. Kenapa dia tak sama? Gitu. Dia square 6. Patutnya bucu ni tak akan jadi gini. Dia akan ngam-ngam dengan ni. Ni mungkin satu yang satu benda yang magic bagi apa? Bagi. Oh, okey, saya silap tuan. Dia bukan flat 6, dia bucu ke bucu 6. Okey, semula wei saya silap. Apa-apa. Kita buat dah. Okey, ha ni ya. Ini bucu ke bucu. Okey, saya silap kat sini. Edit sketch. Okey, bukan apa? Bukan panjang ni, silap. Under wei. Okey, square ni. Kita kat ni je. Ha tu. Dia bertemu gitu. Ha. Jadi, tak boleh buat cara ni. Kita kena pakai, kita kena bina. Kita kena bina line. Line. Okey, saya buat satu line ni. Ini ke sini. Okey, sebagai center line. Okey, ini pun line to line. Lah. Okay. Jadi bucu ke bucu adalah, jadi kita ambil sini continue kat atas 3. Nampak tu. Ha, sini dah 3. Oh sorry, ha, 3. Okey, jadi kita main line from here to here, here to here, here to here. Here to here. Sebab bucu dengan bucu. Kita finish sketch. Okay, kemudian kita ambil extrude. Kita pilih dalam ni. Tekat. Sampai mana? Sampai sini. Klik okay. Yes. Jadi bila kita buat view ini nampak tu. Baru dia sama. Nampak? Haa tu. Okey, dan penghabisan adalah square thread, eh? Apa square thread, apa thread sini. Boleh sini. Jadi kita ambil thread sini, letak sini. Okey. Kemudian dia punya depth, eh? Dia punya depth. Tak abang, panjang ni 60 tolak 38. Ok, 60 tolak 38. Haa, gitu. Lepas tu dia flip, kenapa dia tak flip? Untuk saya nak start dari sini, dia pergi sana. So, sekali lagi, tempat sekali lagi. Sepatutnya dia kalih. Masa pun dia tak kalih. Okay.
Okey, dah siap. Ini kalau kita buat cara extrude eh. Cara extrude. Cara riboh, sorry, minta maaf. Bukan extrude, cara riboh. Dia sama lah, ini dia. Sama tu. Okey, itu dah dia tuan-tuan. Sedikit perkongsian saya pada pada kali ini. Ini tak lama, 25 minit. Banyak dia, okey. Jadi, tuan-tuan dah tengok tadi. Ini kaedah untuk menggunakan riboh lah. Untuk benda yang silinder macam ni panjang dan juga silinder yang pendek macam ni. Jadi tengok ni, yang ni ini yang saya buat pakai extrude banyak langkah dia. Banding dengan revolve lah. Satu kali revolve. Yang ni semua dia punya features yang lain-lain, nanti tak banyak. Okey. Jadi saya harap tuan-tuan dapat something untuk kali ni, video ni. Ni reverse benda, senang cakap benda-benda silinder ni kita pakai revolve. Jadi, tapi tuan-tuan kena mahir tentang cross section lah. Tuan-tuan mahir dengan keratan cross section, tuan-tuan boleh buat cepat lah, InsyaAllah lah. Itu je. Okey tuan-tuan, saya harap tuan-tuan dapat something pun daripada video ni. Alhamdulillah lah. 20, hampir 30 minit. Okey lah tu. Jadi saya doakan tuan-tuan, tuan-tuan boleh mahir penggunaan inventor ni. Nanti kita kata tengok lagi latihan demi latihan, banyak lagi banyak latihan kita boleh share dan tips-tips yang saya boleh kongsikan dalam dari segi latihan tu. Okey. Saya doakan tuan-tuan maju jaya lah. Jangan lupa buat latihan lah. Hanya dengan latihan ni akan mahirkan kita. Okey. Saya jumpa di sana. Jika tuan-tuan rasa video saya ni manfaat, tolong share, tolong like, tolong share lah. Semua share lah. Like dan share lah. Jadi jangan lupa untuk letakkan notification supaya dapat inform dari saya, maklumat dari saya tentang YouTube akan maklumkan bahawa video saya baru, dia akan inform tuan-tuan, notification lah tuan-tuan. Okey, saya sudah ingat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi, bye bye.